wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa amma ba'du. Yang saya muliakan para alimul ulama, para asatiz dan ustazat, segenap pimpinan pondok pesantren, para pengajar di majlis-majlis taklim di desa Pangarungan, wabil khusus ada guru saya Al-Mukarram Kiai Muhammad Fikri Al-Azhari. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan Polri, keluarga besar dari GP Ansor, wabil khusus Bapak Kades Pangarungan, Bapak Kadus Sidorejo Konsesi, General Manager PT Asem Jawa, Ketua Panitia Isra dan Mi'raj, masyarakat Sidorejo Konsesi, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kebahagiaan adanya di diri saya, dikarenakan kurang lebih hampir 15 tahun yang lalu orang tua saya berkesempatan hadir ke Asem Jawa ini, PT Asem Jawa ya. Namanya menyambung silaturahmi, maka saya juga enggak akan ngomong panjang lebar. Kan silaturahmi doang. Jadi saya ngomong insyaallah 10 menit saja. Dipotong 5 menit untuk pembukaan, masih ada 5 menit lagi saya ngomong. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang hanya bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Bukannya otak gak mampu, tapi otak kita terlalu kecil Pak untuk menangkap peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj ini. Mungkin bisa otak sekecil punya kita di konsesi ini memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan yang amat sangat jauh dalam tempo yang sedemikian singkat. Bahkan dalam sejarah mencatat, dalam Isra dan Mi'raj baginda Nabi menembus 3 buah alam. Alam Nasut, alam Malakut, alam Lahut. Batasannya di mana Syogi? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu alamnya manusia. Alamnya kita alam ragawi, Pak. Alam malaikat sampai mana Syogi? Naik langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Itu alamnya malaikat. Alamnya ketuhanan dari Sidratul Muntaha naik Rafraful Akhdar Mustawa sampai Arsy. Itu alamnya Tuhan, Pak. Yang malaikat saja, jangankan kita manusia biasa, malaikat gak akan bisa tembus sana, Pak. Kan dalam sejarah diceritakan, sound system mic yang lain minta matiin saja. Dimatiin saja dulu mic yang lain. Iya. Monitor.
kecilin sedikit. Ini feedback dari monitor soalnya. Tes, ya. Yeah. Sampai mana sih barusan? Monitor. Bahkan dalam sejarah diceritakan, Bu, bahwa ketika mau naik ke alam lahut di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nyerah, Pak. Selesai Muhammad, tugas saya cuma sampai sini saja, Sidratul Muntaha. Saya enggak bisa terus nemenin. Oh, enggak bisa begitu, Jibril. Kita kan CS, berangkat bareng dari Mekah. Enggak bisa, Muhammad. Kalau saya terusin berangkat, bisa gosong saya nanti. Macam ikan nila. Malaikat Jibril menemani baginda Nabi perjalanan Mi'raj cuma sampai Sidratul Muntaha. Nah, baginda Nabi menembus tiga buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Enggak mungkin, kata kita di konsesi ini, Pak. Betul. Impossible menurut ilmuwan-ilmuwan sekular. Tapi kita sering lupa bahwa Isra Mi'raj ini hadiah Allah buat baginda Nabi. Makanya sebelum diangkat Isra Mi'raj, baginda Nabi itu tahun-tahun perjuangan sebelum Mi'raj disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun sebelum Isra Mi'raj, dua orang yang dicinta baginda Nabi wafat saat berdekatan itu juga. Istri baginda Nabi Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dan paman tercinta yang menolong baginda Nabi dalam berdakwah. Lulus, lolos hadiah dari Allah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin, kata kita. Impossible menurut ilmuwan-ilmuwan barat. Tapi ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang enggak mungkin buat Allah? Betul apa betul? Oh, Allah sendiri berjanji dalam Al-Qur'an, "Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun." Ada enggak, Bu, di surah Yasin? Ayat berapa? Ada, Soki, ada. Baru kemarin baca mau akhir-akhir, pokoknya masih ada dah. Udah biar cepet, Bu. Enggak dinilai juga nih. Makanya dalam Al-Qur'an peristiwa Isra dan Mi'raj ini disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Beda kan, Bu? Menjalankan sama dijalankan beda, Pak. Saya masuk ke masjid, sama saya dimasukkan ke masjid, sama apa beda? Beda. Kalau saya masuk ke masjid, saya jalan sendiri, Pak. Buka sepatu sendiri, ambil wudhu sendiri. Kenapa? Jalan sendiri. Tapi kalau saya dimasukin ke dalam masjid, terima beres, Pak. Pokoknya tahu-tahu dalam masjid aja. Betul? Nah, ibu-ibu yang paling apal nih, Bu. Bu, enak masuk apa dimasukin? Isra Mi'raj. Ini lagi penjelasan Isra Mi'raj juga kemana-mana pikirannya. Kalau hukum kita di konsesi ini, Bapak Ibu, hukum otak kita itu terbentur pada dua perkara. Apa? Sebab, akibat. Itu hukum otak tuh. Contoh hukum otak kita ini di konsesi, Pak. Ah, ini ada anak kecil lagi tiduran di hadapan saya, Pak. Otak saya tentu berpikir, ini kalau ada anak kecil, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul apa betul? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Kan gara-gara kerjasama yang baik antara ibu sama bapak, keluar anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah, enggak mesti kayak begitu. Nabi Adam, ibu enggak ada,
Bapak enggak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Jadi enggak? Bapak Ibu, maaf. Enggak akan pernah bisa diselidikin asal muasal antercipta Nabi Adam dari ilmu pengetahuan. Kok begitu? Karena ilmu pengetahuan ada batasnya, Pak. Ada batasnya. Enggak mungkin bisa diselidikin bagaimana penciptaan Nabi Adam, padahal Nabi Adam enggak punya ibu, enggak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari pohon sawit? Nah, di sini otak kita mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu. Tak. Otak, botak, botak, otak. Bukankah Bapak Ibu, sekarang ini akibat kemajuan teknologi, akhirnya kita sering jadi lupa Allah, Pak. Otak kita peres sedemikian rupa sehingga kita menyingkirkan Allah dalam hidup kita. Contoh ada, pakai contoh. Di awal tahun-tahun 1990, saya punya orang tua, Rahmatul Abrar Kizeluddin MZ, pernah membaca sebuah penelitian, Pak. Penelitian ini dilakukan oleh seorang profesor dari Amerika bernama Arthur Clark. Hasil penelitian yang dilakukan Arthur Clark tentang kemajuan teknologi masa depan, diceritakan tahun 90 itu, kata Arthur Clark, nanti di tahun 2010-2020 yang namanya anak-anak kita nggak perlu datang ke sekolahan lagi. Kenapa? Karena tahun 2010-2020 akan ditemukan semacam mechanical of education, mesin pengajar. Makanya kata Arthur Clark, nanti tahun 2010-2020 yang namanya guru, kepala sekolah, ustadz, kiai nganggur total, Pak. Kok begitu? Karena orang nggak perlu lagi datang ke sekolah untuk belajar. Orang nggak perlu lagi datang ke pondok pesantren untuk menimba ilmu. Cukup lewat internet. Ada nggak sekarang? Ada nggak? Ini dibaca dari tahun 1990, Pak. Diteruskan dalam penelitiannya Arthur Clark, nanti tahun 2030-2040 manusia sudah bisa mendekati kecepatan cahaya. Jadi kita saking cepatnya, Pak, sudah mendekati kecepatan cahaya. Coba kita lihat. Senter kita nyala yang di pojokan, apanya, lampunya udah kelihatan, Pak. Seperti itulah nanti 2030-2040. Lalu diteruskan 2050-2060 nanti, kata Arthur Clark, di mana manusia sudah bisa melakukan perjalanan lintas planet, interflight seller. Jadi saat itu 2050-2060 manusia sudah bisa tamasya ke bulan. Bayangin, Pak, Bu. Orang Amerika berpikir saat itu bagaimana mendaratkan pesawat di bulan. Orang Rusia menciptakan bagaimana melakukan perjalanan dari bulan ke planet. Orang Indonesia masih memikirkan bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Ini bedanya kita, Pak. Profesor Arthur Clark menyatakan 2050-2060 manusia sudah bisa melakukan perjalanan lintas planet. Puncak ilmu pengetahuan, kata Arthur Clark, disampaikan sama orang tua saya saat itu tahun 2100 nanti. Di mana saking majunya ilmu pengetahuan, tahun 2100 nanti akan ditemukan semacam pil anti malaikat maut. Tahun 2100 nanti masyarakat kita manusia sudah nggak perlu lagi yang namanya mati lagi. Kenapa?
karena tahun 2100 nanti akan ditemukan pil anti malaikal maut. Nah, ketika sampai pada puncaknya Pak, inilah kita sering lupa diri. Al-Quran sudah membaca kita, kalla innal insana layatgho arro'ahus tagna. Jangan begitu manusia. Sungguh kalian ini sering lupa diri ketika posisi sedang berada di puncaknya. Ya puncak kekuasaan, ya puncak jabatan, bahkan puncak kekayaan. Kita manusia sering lupa diri, Pak. Betul? Bagaimana mungkin bisa ditemukan pil semacam anti malaikal maut, Pak? Sedangkan Al-Quran menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Betul? Bu, bu, bakal mati gak? Mati. Bapak-bapak deh, mati gak? Mati. Pak Kades, mati gak? No Pak, yang ngomong no Pak, no Pak. Masih sehat begini loh. Mati. Bentar, ini ada yang protes soalnya. Bu, mati apa meninggal? Saya ulang, mati apa meninggal? Pak, ini ibu-ibu jarang ngaji di sini kali ya. Ayo kita baca sama-sama ya Bu ya. Inna sholati wa nuhi wa ma stop. Mati apa meninggal? Mati. Enggak ada waktu sholat. Wa ma meninggal. Mati. Bagaimana mungkin bisa dengan ilmu pengetahuan kita manusia enggak bakal mati? Lawang manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Apapun itu, Pak. Fir'aun, Pak. Pak, tahu Fir'aun? Kenal Fir'aun? Kenal di mana? Hebat ya orang konsesi nih. Sampai Fir'aun kenal. Masya Allah. Lihat Fir'aun, Pak, Bu. Fir'aun itu tadinya cuma raja biasa. Dari satu periode, naik dua periode, tiga periode, hingga lupa diri, akhirnya mengakui jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata naik Fir'aun saat itu. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun cuma raja biasa, cuma karena selalu diiyakan oleh pendukungnya, sombong, ngaku jadi Tuhan. Betul? Dari satu periode pindah ke dua periode, minta lagi tiga periode, akhirnya ujungnya berasa dirinya jadi Tuhan. Fir'aun ini Pak. Korun dikasih harta yang sedemikian rupa, di puncak kekayaannya Korun sombong, tidak merasa bahwa Allah punya campur tangan dalam kekayaannya, maka ditenggelamkan Korun beserta harta bendanya, Pak. Betul. Makanya kalau kita nemu harta di bawah tanah itu disebut harta karun, Pak. Kenapa? Kalimatnya dari Korun, Pak. Peninggalan Korun itu. Ini loh kita sering lupa bahwa Al-Quran sudah membaca kepada kita innal insana layatgha arro'ahus tagna. Jangan suka begitu. Kita manusia sering lupa diri ketika posisi sedang berada di atas puncaknya. Ya puncak kekuasaan, ya puncak kekayaan, maupun puncak ilmu pengetahuan. Tuh, gak akan pernah bisa diceritakan bagaimana sejarah Nabi Adam menurut ilmu pengetahuan modern, Pak. Bu, Nabi Isa. Coba lihat Nabi Isa. Nabi Isa itu kan Pak, ibu ada, bapak enggak ada. Allah mau, jadi apa tidak? Jadi. Enggak akan pernah bisa, Bu.
dibicarakan dari kebiasaan masyarakat yang ada di konsesi ini. Eh, Sogi, kok Siti Maryam bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam kan gak punya suami. Oh, maaf Bu. Siti Maryam seorang perempuan suci. Beliau hamil tanpa suami, itu disebut mukjizat. Betul? Apa namanya? Mukjizat. Sayang tapi banyak perempuan sekarang yang gak mau kalah sama Siti Maryam, Pak. Di Jakarta. Kalau di konsesi sih insya Allah ada. Ini loh kita, makanya peristiwa Isra dan Mi'raj hanya bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Betul? Lalu apa Syauqi yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj malam hari ini? Begini, dalam peringatan Isra Mi'raj malam hari ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah kisah yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ya, untuk kita renungkan masing-masing, khususnya untuk diri saya pribadi. Satu hari ketika Imam Hasan Al-Basri sedang berjalan di satu pasar, beliau dihadang oleh beberapa jamaah. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam Mas. Kenapa Mas? Yang nanya dari konsesi soalnya waktu itu. Kenapa Mas? Enggak Imam, kami mau nanya. Arep tanya apa toh? Begini Imam, apa? Kenapa si Imam sampai sekarang ini doa-doa kami belum dijawab sama Allah? Sampai sekarang permohonan kami belum dikabul sama Allah. Padahal kami di konsesi ini Imam, kalau untuk sholat, walaupun di akhir waktu kami usahakan untuk sholat. Sedekah sekecil-kecilnya 2.000 setiap hari Jumat sebelum sholat Jumat kami taruh di masjid. Sama yatim, walaupun rame-rame satu konsesi, kami ikut saweran yatim Imam. Dengan Al-Quran, walaupun cuma di malam Jumat itu pun surah Yasin saja, kami usahakan baca Al-Quran Imam. Kami merasa begitu banyak perbuatan baik yang kami lakukan Imam. Tapi kenapa sampai sekarang ini doa-doa kami belum dijawab sama Allah Imam? Bukankah Allah sudah berfirman dalam Al-Quran Imam, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku kabulkan permohonanmu. Kenapa kok kami merasa di konsesi ini Allah belum ngabulin doa-doa kami ini Imam? Apakah mungkin ayat Qur'annya yang salah Imam? Tapi bukankah Allah maha benar? Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk Imam, sampai doa kita masuk waiting list, daftar tunggu? Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, jamaah majelis Isra Mi'raj di konsesi, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan doa-doa kita sampai sekarang belum didengar sama Allah? Iya, kita sholat di sini. Iya, kita sedekah. Iya, kita baca Quran. Iya, kita santuni anak-anak yatim. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah? Ya enggak tahu Imam. Makanya kami tanya Imam. Yang menyebabkan doa kita belum dijawab sama Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, itu dikarenakan hati kita di konsesi ini sudah mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Pakai contoh saja deh, pakai contoh biar mudah. Ini mic ada strumnya nih. Ada enggak strumnya? Kelihatan? Kok bisa tahu, Pak? Ada suara. Strumnya enggak kelihatan.
kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Betul? Kipas angin dalam kelas ada strumnya tuh, mutar. Ini lampu ada strumnya nih, nyala. Ya kalau begitu, gak perlu profesor turun tangan menyelesaikan masalah ini. Adik-adik saya pun paham, Pak. Di mana-mana kalau ada strum, mic dicolok pasti bunyi. Betul? Kipas angin pasti muter. Kalau ada strum, lampu pasti nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Jangan cuma 2.000, itu pun hari Jumat doang. Udah sedekah 2.000, mintanya masuk sorga. Sorga mana 2.000? Ini pelecehan nama sorga nih namanya. Sorga 2.000, bakso 11.000 dah. Sorga 2.000. Baik, Bapak Ibu, ini mic-nya kok feedback terus ya. Mic yang lain udah ditutup, Bang. Minta tolong mic yang lain tutup deh. Ini feedback soalnya. Tes. Iya. Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic gak mau nyala, Pak. Kata teknisi di belakang, oh Syauki, yang itu mic-nya koslet namanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Apa namanya? Ya, lemes benar. Pak Kades, emang warga kita ini kalau pengajian pada lemes-lemes begini ya? Ini lemes apa kebangetan dengar suara diesel ini? Strum ada, kipas angin gak mau muter, kipasnya kok? Strum ada, lampu gak mau nyala, lampunya kok? Ngaku beriman, tapi gak mau sujud, itu namanya kok? Ngaku beriman, rumah dekat masjid bagus gak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid, itu namanya kok? Nah, udah jelas nih Pak. Ayo, yang koslet-koslet di konsesi ini kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya konsesi kita ini jangan sampai kebakaran, Pak, karena ada yang koslet. Setuju? Lalu apa, Imam? Yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah? Beliau berkata, yang menyebabkan hati kita mati sampai doa belum dijawab sama Allah, karena pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqquhu. Kita di konsesi ini, Pak, terlalu kenal sama Allah, Bu. Tapi maaf Bapak Ibu, haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang gak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai doa belum dijawab sama Allah. Bahkan maaf, kalau kita mau jujur, Pak, sebagai orang tua, saya yakin kita di sini bukan cuma kenal sama Allah. Kita ajarkan Allah ini kepada anak-anak kita. Betul apa betul? Nah, ya Pak, siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Nah, Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung, dan hutan belantara? Nah, Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat, dan hewan? Nah, Allah. Sholat apa enggak? Ya udah masing-masing nyautnya. Begitu sholat, entar-entaran Pak, baru juga azan. Begitu azan masuk komat, ya baru komat. Begitu sudah mulai sholat, ya rakaat pertama masih ada 3 lagi ntar. Sampai bubar kita gak sholat-sholat Pak. Duh. Kita terlalu kenal sama Allah. Tapi haknya Allah untuk disembah.
kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang gak pernah kita lewatkan. Bahkan, maaf. Ayo, kalau kita mau jujur, Pak. Malam hari ini kita ngomong jujur-jujuran. Mau saya ajak jujur-jujuran ya? Baik. Bapak Ibu, bukankah akhir-akhir ini tingkat keimanan kita sama Allah lentur bahkan luntur adanya, Pak? Lentur bahkan luntur. Apa buktinya? Oke, untuk iman saya mah kuat, enggak luntur. Baik. Maaf Bapak Ibu. Bukankah akhir-akhir ini kita lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani tapi lupa mengobati penyakit rohani, Pak? Betul. Kalau kita terkena penyakit jasmani, Pak, kita cepat-cepat cari dokter. Tapi ketika terkena penyakit rohani, kita ini di konsesi sering merasa tidak terjadi apa-apa. Padahal penyakit jasmani yang kita derita ini cuma menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi penyakit rohani yang kita idap ini, jangankan urusan dunia, Pak, sampai akhirat pun kita akan tetap dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadirul Jalil. Betul apa betul? Contoh penyakit jasmani ini yang sekarang kita lagi takutin nih. Apa? COVID-19, Omicron. Betul. Padahal saya tanya, hal yang paling bahaya dari Omicron dan COVID itu apa sih, Bu? Paling mati, Pak. Selesai urusan. Betul. Lalu apa bedanya COVID sama penyakit lain? Enggak ada bedanya. Gagal jantung mati, diabetes mati, gagal ginjal mati, tidur saja bisa mati, Pak. Kalau di tengah jalan, ayo coba. Cuma yang saya bilang, iman kita kepada Allah sudah mulai turun nih. Efek yang dihasilkan dari Omicron saja kadang-kadang ketakutan kita yang berlebihan, betul? Coba tengok, Pak. Awal-awal COVID, sholat disuruh jaga jarak, betul? Padahal, Pak, maaf. Dari yang dikasih tahu oleh para dokter-dokter kawan-kawan kami maupun dari pengetahuan yang dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan awal-awal COVID, bahwa penyebaran COVID tercepat itu diakibatkan dari droplet. Droplet itu pun apa namanya, muncratan air liur. Artinya kalau kena muncratan air liur, itu kan kita berhadap-hadapan. Betul? Sholat kan samping-sampingan, Pak. Apa mungkin di konsesi sholat menhadap-hadapan? Tuh, iman kita sama Allah tuh, Pak. Ya. Iya, saya nggak bilang COVID nggak ada. COVID itu ada, Pak. Ada COVID. Oh, saya saja sudah vaksin kok 2 kali lagi. Makanya jangan khawatir, Soki. Ini kan akhir-akhir ini apa kita ditakut-takutin orang yang katanya suntik COVID mati. Oh, Pak, nggak suntik COVID juga bisa mati kok, Pak. Kematian itu kan sesuatu yang pasti, Pak. Kita manusia, kewajiban yang diberikan kepada manusia apa? Ikhtiar. Soal hasil, urusan Allah. Makanya yuk, selain kita menjalankan program yang diatur oleh pemerintah, tingkat keimanan kita kepada Allah pun harus kita tingkatkan lagi. Kalau iman kepada Allah ditingkatkan, imun juga akan meningkat. Kalau imun kita sudah meningkat di konsesi, maka insya Allah COVID akan cepat hilang dari kampung kita ini. Amin. Yang saya bingung nih, Pak, tentang COVID ini, Pak, maaf, yang agak saya bingung sebenarnya, Pak. Vaksin campak kan memang buat campak. Betul.
dulu vaksin polio supaya anak terhindar dari penyakit polio. Setuju? Vaksin COVID buat naik pesawat, buat jalan-jalan, buat masuk ke mall. Bukan buat penyakit COVID ternyata Pak vaksin ini, Pak. Ya sekali lagi saya nggak bilang COVID ada, COVID nggak ada, COVID itu ada. Cuma maaf Pak Kades, maaf Pak Kadus, maaf tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya sedih efek dari COVID apa sesungguhnya Pak? Kita Pak umat Islam yang dirugikan Pak. Pernahkah kita berpikir Ramadan awal COVID meningkat sehingga kita saat itu nggak bisa nikmatin Ramadan 2 tahun ini, betul? Sekarang pun baru awal tahun kemarin seorang pejabat negara bilang 60 hari ke depan insya Allah akan lonjakan Omikron. Padahal 60 hari saat dihitung dari bulan Januari bertemu di Ramadan Pak. Artinya umat Islam lagi Pak yang dirugikan. Ayo kita lihat dari sejarah. Ramadan COVID naik, Syawal COVID meningkat, Maulid sampai nggak ada pengajian saat itu Pak. Majelis-majelis taklim bubar. Awal COVID masjid tutup. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masjid tutup Pak awal COVID Pak. Kenapa? Takut COVID. Idul Adha PPKM level 4 tahun kemarin, betul? Syawal, zona hitam Sumatera Utara saat itu. Iya kan? Muharram, wah macam-macam dah Pak. Tapi giliran Natal dan Tahun Baru nggak ada COVID Pak. Waisak sepi COVID. Nyepi ribuan orang tuh Pak nonton apa namanya adat Bali Pak, ribuan orang kumpul Pak, nggak ada pengumuman COVID meningkat di sana Pak. Makanya pertanyaan saya ini COVID ini virus atau setan sebenarnya? Lo kok takut kita melihat umat Islam berkumpul kayak gini? Coba lihat umat Islam ketika peringatan Maulid langsung mikir Pak. Betul. Majelis-majelis taklim klaster COVID. Tapi pas antri minyak dia ada COVID. Suntik vaksin sepi COVID Pak. Ini COVID kok bisa milih Pak yang saya bingung ini, Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Bahkan maaf sekali. Kalau kita mau jujur Pak, seandainya saja, ini bicara berandai-andai ya, seandainya saja baginda Nabi masih ada di tengah-tengah kita Pak, saya yakin Allah gak akan berikan di COVID-19 ini Pak. Allah gak akan berikan yang namanya gempa bumi, banjir bandang, gunung pada meletus, gak akan. Kok begitu Syauqi? Karena janji Allah dalam Al-Quran bahwa baginda Nabi rahmatan lil alamin. Ya. Dalam Al-Quran pun sudah jelas janji Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah tidak akan menurunkan bencana hai Muhammad selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Betul. Baginda Nabi jaminan paling top chair buat Allah Pak. Tapi kan kita harus sadar diri bahwa baginda Nabi saat ini sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Baginda Nabi saat ini sudah tidak ada lagi di atas permukaan bumi Allah. Baginda Nabi berada di bawah bumi Allah ini, betul? Beruntunglah kita Bu, ayat Qur'annya masih nyambung Pak. Apa sambungannya? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana di tengah-tengah mereka selama di tengah-tengah mereka masih banyak yang istighfar. Ayo
Kita tolak, biarkan pemerintah dengan jalannya sendiri untuk membasmi COVID yang terjadi di Indonesia ini. Tapi kita sebagai rakyat pun tanamkan iman kita kepada Allah, Pak, dengan memperbanyak istighfar. Bahkan baginda Nabi sendiri, Bapak Ibu, beliau itu kan manusia yang paling bersih hatinya, betul? Baginda Nabi itu paling mulia akhlaknya, setuju? Bahkan satu-satunya manusia yang mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa pun cuma baginda Nabi, Pak. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang, itu pun kalau ada, sudah bebas ampunan dari Allah. Tengoklah baginda Nabi, Bapak Ibu, dosa sudah diampuni. Hati paling bersih, akhlak paling mulia. Tapi baginda Nabi beristighfar satu hari 100 kali. Wafi riwayat dan riwayat lain mencatat sab'ina marrah, 70 kali sedikitnya beliau beristighfar. Bapak Ibu, malam hari ini saya tantang Bapak Ibu sekalian. Saya tahu orang Sumatera Utara tidak senang ditantang. Malam hari ini saya tantang orang Sumatera Utara. Bapak Ibu, kita ini dosa setiap saat bertambah. Kesalahan di setiap waktu meningkat. Mampukah kita yang banyak salah ini sehari di sini di konsesi ini 100 kali istighfar? Sanggup? 25 orang. Jadi kan lebih dari 25 ini. Sanggup? Insya Allah. Ya. Serius, santai, sambil dilaguin boleh istighfar. Karena baginda Nabi mengajarkan la shagha'ir illa bil istimrar wa la kaba'ir illa bil istighfar. Enggak ada, Pak, yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap waktu, Bu. Ya, Bu. Bu. Ngomongin tetangga itu kelihatannya dosanya kecil, Bu. Tapi kalau sehari 3 kali ngomongin tetangga, jadi gede juga, Pak. Sogoir illa bil istimrar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap waktu. Wala kabair illa bil istimrar bil istighfar. Juga enggak ada, Pak, yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang menyebabkan hati kita mati sampai doa belum dijawab, kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang gak pernah kita laksanakan. Ini yang menyebabkan hati kita mati sampai doa belum dijawab sama Allah. Bapak Ibu, ada orang pernah tanya sama saya, Coki, kenapa, Bang? Kenapa kamu tadi ngomong di halaman man, kamu bicara kita semua yang hadir ini sebagai makhluk, Soki? Loh, memangnya salah? Salah, Soki. Kamu sudah melakukan pelecehan kepada kami nih, orang di konsesi ini. Salahnya di mana? Kita manusia ini sudah mendapatkan gelar hamba, Soki, dari Allah. Betul apa betul? Baik, Bapak Ibu, saya mau bilang, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba dari Allah itu cuma baginda Rasul, Pak. Apa buktinya, Syauqi? Silakan Bapak Ibu tadi buka tuh. Tadi dibaca sama qori kita tuh, adinda kita. Apa yang beliau baca? Secara langsung Allah bikin pengumuman, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman untuk orang konsesi. Hei, orang konsesi, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu benar-benar hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun melebar, Pak. Ya sudah, Syauqi, kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah, baiklah kita ikut, Pak. Tapi pertanyaan kami sungguh, Syauqi,
Apa kita semua yang hadir di peringatan Isra Mi'raj malam hari ini bukan hamba Allah, Syekh? Pak, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Bu, ogah benar menyahut, saya heran. Ogah ya, sama. Bu, nah kan enak ada yang nyahut. Kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata dewe. Kalau masih kata sendiri, itu namanya ngaku, Pak. Ngaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah, Pak. Persoalan kita diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita belum tahu, Pak. Kok begitu, Syoki? Berapa banyak dari kita, termasuk saya pastinya, mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi pada perbuatan saya sehari-hari, Pak, saya hamba pangkat, saya hamba harta, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba nafsu, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Ayo malam hari ini, kalau memang benar kita ingin diakui sebagai hamba oleh Allah, maka berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana caranya, Syogi? Memperbaiki lagi ibadah kita kepada Allah. Yang tadinya ibadah cuma sebatas kewajiban, tingkatkan lagi ibadah menjadi kebutuhan. Kok begitu, Syogi? Sebab ketika ibadah cuma kita jadikan sebagai kewajiban, maka dalam beribadah ia cuma sebatas pengguguran kewajiban saja, Pak. Tidak ada esensi dari ibadah yang kita laksanakan. Ibadah cuma sebatas pengguguran kewajiban. Padahal maaf, salat saja sudah jelas diajarkan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya berapa banyak karena kita sekarang salat kita cuma sebatas ibadah. Dulu Bapak Ibu dengar ucapan saya, pasti masih ingat, orang tua saya pernah berkata, berapa banyak di konsesi ini orang sholatnya rajin tapi maksiatnya tekun. Ngajinya setengah jam, ngomongin tetangga sejam setengah. Sedekahnya mau, nyolongnya lebih gede dari yang disedekahin. Kok begitu? Karena menjadikan ibadah sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Ayo, di peringatan Isra Mi'raj lagi ini. Padahal Isra Mi'raj ini adalah peristiwa turunnya perintah sholat kepada kita umat Islam. Ingat, baginda Nabi mengingatkan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang nanti pertama kali dihisab, Pak, di hadapan Allah itu sholat kita, Pak. Allah gak akan tanya berapa luas kebun kita. Allah gak akan tanya, Bu, berapa banyak anak kita. Allah juga gak akan tanya berapa besar rumah kita. Yang Allah tanya nanti pertama kali, sholat kita, Pak. Sholat kita, selama kita sholatnya baik, maka insya Allah kedepannya pun akan baik juga. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama, yang menyebabkan hati kita mati, araftumullaha wa la tu'tuhu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang gak pernah kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Dalam rangka peringatan Isra Mi'raj ini, beliau berkata, Imam Hasan Al-Basri berkata, yang menyebabkan hati kita mati, wa takuluna rizqan minallah wa la tashkurulah. Kita nikmatin itu rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, Bu. Wa la tashkurulah. Tapi kita sering tidak pernah bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu,
Makanya guru saya Rahmatul Abror Kyai Nur Muhammad Iskandar Eski pernah mengajarkan kepada saya. Beliau mengajarkan kepada kami para santri ini, Pak, bahwa sesungguhnya ada dua amalia di mana nilai pahala sama timbangan dosa Allah enggak kasih tahu. Tapi kita di konsesi ini, Pak, sering menyepelekan dua amal ini, Pak. Padahal di dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah enggak kasih tahu. Tapi kita sering terjebak pada mengecilkan di dua amal ini, menyepelekan bahkan menyia-nyiakan. Ah, Syauki, kenapa Bu? Kamu ini ibadah kok masih suka hitung-hitungan sih, Syauki? Loh, memangnya salah Bu? Salah lah, Syauki. Terus yang benar, ibadah itu lillahi ta'ala, Syauki. Betul Bu ya? Bu, Bu, boleh saya tanya lagi? Ibadah yang Ibu lakukan ini lillahi ta'ala atau ada pamrih? Lillahi ta'ala. Pak, Pak, ibadah yang Bapak dan Abang lakukan ini lillahi ta'ala atau ada pamrih? Lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kalau memang ibadah yang Bapak Ibu lakukan sudah lillahi ta'ala, saya tanya lagi, berapa banyak dari kita yang ketika ibadah masih sebatas takut neraka pengen masuk surga? Angkat tangan. Ayo, yang ibadah masih sebatas takut neraka pengen masuk surga, angkat tangan. Ini gak ada yang angkat tangan, apa malu, apa bagaimana ini Pak? Malu. Nah, ketahuan Pak, ibadah kita saja masih suka hitung-hitungan Pak. Betul. Makanya diajarkan sama guru saya, ada dua perkara di mana nilai pahala sama timbangan dosa Allah gak kasih tahu. Apa? Pertama, amalia puasa. Bapak Ibu, puasa Allah gak pernah kasih tahu timbangan pahalanya. Silakan Bapak Ibu buka kitab fikih setebel apapun. Silakan Bapak Ibu tanya sama guru yang paling alim sekalipun bab pahala puasa. Insya Allah gak akan ketemu Pak. Kok begitu Syauki? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa asyamu li wa ana azibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Enggak ada Allah bicarakan timbangan pahala puasa di sini. Betul. Beda ibadah-ibadah lain. Ibadah-ibadah lain Allah jelaskan dosa pahalanya, Pak. Bu. Sedekah jelas pahalanya, Pak. Apa pahala sedekah? Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan Allah akan ganjar 10 kali lipat. Sholat berjamaah, menghidupkan sholat berjamaah, pahalanya jelas Pak. Apa? Satu kali sholat berjamaah akan ditambah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Jelas pahalanya. Santuni yatim jelas, pahala haji jelas, pahala membantu saudaranya jelas. Tapi ketika pahala puasa Allah gak kasih tahu Pak. Makanya kalau kita mau berpikir, ayat yang diturunkan untuk perintah sholat bunyinya apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa panggilan iman. Kalau memang puasa dikhususkan untuk orang Islam, seharusnya puasa ini panggilannya ya ayyuhal muslimun. Kalau puasa diwajibkan untuk semua manusia, seharusnya ayat yang turun ya ayyuhan nasu. Tapi kenapa ayat yang turun untuk perintah puasa ya ayyuhalladzina amanu? Karena puasa panggilan orang-orang yang beriman. Apa buktinya?
Dijelaskan dalam hadis baginda Nabi, dalam kita orang konsensi berpuasa, Pak, itu sudah dibaca sama baginda Nabi lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Kam min so'imin. Berapa banyak nanti umatku, orang Labuan Batu Selatan, yang ketika melakukan puasa tidak mendapatkan kebaikan apapun dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa, Pak? Puasa sih puasa ya, Bu ya, tapi ngomongin tetangga jalan terus. Puasa sih puasa ya, Pak ya, tapi masih suka mengambil yang bukan haknya. Ini loh puasa. Sering kita dalam berpuasa itu tidak mendapatkan kebaikan apapun, illal ju' wal atas, karena kita sering salah mengartikan hadis Nabi bahwa tidurnya orang berpuasa bagian dari ibadah. Akhirnya habis subuh tidur, bangun menjelang buka. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang malam hari ini hadir dikasih panjang umur untuk bertemu Ramadan yang akan datang. Amin. Cuma saya mau pesan, Pak, khususnya untuk diri saya pribadi. Kalau memang Allah kasih kita panjang umur bertemu Ramadan besok, jadikan Ramadan esok ini sebagai dua hal, Pak. Apa? Pertama, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita laksanakan, Pak. Yang kedua, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terakhir yang kita laksanakan juga. Kok bisa yang terakhir, Soki? Dua alasannya. Pertama, supaya timbul kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan, Pak. Yang kedua, alasannya tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasul, kita masih bisa diketemukan di Ramadan yang akan datang. Ya, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, itu yang pertama. Amalia yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering terjebak dalam perbuatan sia-sia. Yang kedua, amalia yang tidak ada timbangan dosa. Ini juga kita sering terjebak, Pak, di konsesi ini, Bu. Apa? Kufur nikmat. Hati-hati, Bu. Allah enggak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Beda, Bu, sama dosa-dosa lain. Dosa-dosa lain, Bang, Allah kasih tahu timbangannya, Pak. Zina Allah kasih tahu. Riba Allah kasih tahu. Tapi ketika bicara kufur nikmat, Allah enggak kasih tahu kufur nikmat dosanya seperti apa. Karena dalam Al-Qur'an Allah hanya mengingatkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur maka Allah akan balas. Allah akan tambah. Wala in kafartum. Tapi apabila kita kufur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Hei orang konsesi, ingat baik-baik. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah enggak bicara seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat. Apakah bisa lebih hebat dari zina atau jauh lebih ringan daripada riba? Ayo Bapak Ibu sekalian, kita mulai malam hari ini. Sebelum kita semua hendak naik ke tempat tidur masing-masing malam hari ini, biasakan bertanya kepada hati kita yang sering lalai ini. Wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur kitakah atau kufur kitakah? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamaha hunna bisababihim kullu. Satul khas al-walid Kizanuddin Amzat dan Umi Hajar Siti Khalilah binti Haji Ayub. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan,
Allah ampuni segala dosa-dosa beliau. Allah jadikan alam kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan dan keberkahan majelis ilmu yang kita duduki malam hari ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarganya, dan Allah jadikan sakitnya sebagai kifarat atas perbuatan dunianya. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu pada malam hari ini, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi du'a, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan majelis ilmu malam hari ini, keberkahan dari Fatihah yang kita bacakan, keberkahan duduk bersama guru-guru kita di tempat mulia ini, serta keberkahan dari yang membawa berkah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala usahanya, Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang soleh dan soleha, serta Allah jadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat, khusus untuk negara kita tercinta Indonesia ini, Pak, mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, semoga Allah angkat dengan segera penyakit pandemi COVID-19 ini, supaya kita bisa menikmati indahnya Ramadan di tempat kita ini. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya mujammil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir. Yassir umurana wa la tu'assir alaina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbi fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Rabbana Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu, kesimpulan kita untuk malam hari ini, untuk kita pulang ke rumah masing-masing adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai iman.
Jadi jaga iman kita baik-baik, wariskan kepada anak keturunan kita. Islam bukan agama warisan, saya setuju, tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita, nak, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berubah, tapi akidah enggak boleh goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sebagai orang tua sedang berjuang. Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang tak terhingga ucapan kepada segenap panitia, segenap donatur, Bapak Kades, segenap kadus, guru saya Kiai Haji Muhammad Fiqih Al-Azhari, yang atas wasilah beliau-beliaulah saya berhasil lagi masuk ke tempat yang dulu orang tua saya masukin. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi yang kedua, tapi tidak menjadi yang terakhir bagi keluarga besar dari Rahmatul Abrar Izzaduddin MZ ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.